Siapa nak kahwin, tolong yang pertama, tolong sempurnakan akidah kita. Maknanya kita yakin segala daripada Allah, yakin Allah segala-galanya, kita buat semua lillahi ta'ala. Dan sempurnakan ibadah kita. Ibadah kita tentukan cukup 5 waktu. Tolong jaga aurat. Bagi wanita, tolong tutup aurat. Jaga pergaulan. Buat baik mak ayah. Buat perjanjian sebelum kahwin. Sebelum kahwin, berjanji dengan suami ke dengan isteri. Kata saya nak kita jadikan rumah tangga ni sebab kita masuk syurga. Jadikan rumah tangga ni ladang pahala kita. Jadikan rumah tangga ni tempat kita mendapat ketenangan. Jadikan rumah tangga ni untuk dapat anak yang soleh, untuk jadi pencik kubur kita. Fokus. Dan insyaAllah you know what to do. Bila kita dah kahwin, kita niat terus nak dengan suami isteri selama-lama hingga ke akhir hayat, dan menerima jodoh kita seadanya. Dan ingat, kita kahwin ni bukan kahwin seorang, kita kahwin dengan 3. Apa dia? Siapa kita sangka dia? Nombor 2, siapa dia sebenarnya? Nombor 3, siapa dia jadi lepas kahwin dengan kita? So kita ambil tanggungjawab.